Enemy is picking. Oke ya guys ya. Nah di sini kita akan lawan Teresa ya, seperti biasa. Nah, dari kolom komentar juga ada yang request pakai Hunter Strike only. Oke gas lah ya. Nah kalau lawan Teresa ini kalian harus gini ya, pakai build yang pakai satu item attack aja yang nggak usah terlalu banyak sih. Ya mau itu Bloodlust, mau itu Hunter Strike, mau itu War Axe, pokoknya satu aja. Karena Teresa ini ya tipe hero yang sustain banget ya. Kalau kita lawan Teresa sih kita pakai metode ngalah aja seperti biasa ya guys ya. Lumayan agak susah sih ini, jujur aja cuy. Oke, kita tunggu. Sama-sama brave smite ya, kita pakai Teresa Yuzo. Oke ya guys ya, kita sudah masuk dalam gamenya. Dan di sini, oh Teresa nya pakai pull yourself together. Oke oke, sama Trill ya. Berarti dia nggak pakai Bloodlust sama sekali ya. Cuma ya bahayanya di sini spell cooldown spell itu bakal dipercepat cuy. Mungkin aja flicker ya, dia itu lebih alot ya. Maksudnya bisa dipakai lagi terus-terusan itu loh. Cuma dengan cooldownnya singkat. Sabar ya guys ya. Set, oke. Okay. Waduh. Nah, itu sih. Sabar ya guys ya. Kalau kita ngegas bisa sih, cuman ya takutnya nanti kita akan digas balik nanti cuy. Gue udah ngalamin hal itu pakai caranya si ini ya, apa namanya tuh, pakai cara ngeger minion duluan sama Teresa itu susah cuy, jujur aja cuy. Ya oke-okean lah ya, kalau emang bisa ya kalian menang, kalau emang nggak bisa kalian bakal kalah cuy. Ini coba kita, nah oke okay. Oke okay, nice ya, 2 assist sih lumayan. Gue sempet dah nyoba ya metode itu, kita pakai metode dari ambush sebelah kiri kalau exp nya berada di bawah. Cuman ya susahnya kalau kita ngeger minion duluan dan kita level 2 duluan, Teresa masih tetap kuat cuy. Gue udah pernah nyoba hal itu tapi gagal ya guys ya. Bang mungkin emblemmu terlalu kecil bang, gak tahu sih. Oke okay. Mati situ ya. Oh gak mati cuy. Wah waduh malah hayanya yang mati cuy, astaga. Gak tertel lagi. Coba ke turtle ya. Oh kan jadi kontes duluan cuy, kita coba bukain sendiri dia, coba rebut Hanzo juga kan. Oh, terlalu ribet sih orang Hanzo ya, mati sini sikat. Oke okay, nice dapet ya. Waduh flame saja, aduh gak kena lagi sih satu. Udah balik. Oke okay. Oke okay, kembali ke pembahasan ya guys ya. Bang mungkin emblemnya terlalu kekecilan bang, makanya susah lawan Teresa. Gak ngaruh sih ya. Ngaruh ya. Gak tahu sih. Waduh. Ya kemungkinan ya, kemungkinan emblem gue terlalu kecil mungkin ya. Tapi ya tetap aja sih, kayak nggak mungkin aja kita kalau ngelawan balik Teresa-nya ya guys ya. Oke okay, ini semoga menang. Kita pakai metode ngalah duluan. Oke
Kita coba beraniin motong dulu ya guys ya. Ini enggak ya? Ya coba ya guys ya. Oh, enggak usah. Kita coba cicil-cicilin dari segalanya. Enggak usah motong dulu cuy. Soalnya Hayabusanya ngilang cuy. Oke, dapat ya. In the end, only the victor will be remembered. Kita cuma ngeklir-ngeklir biasa aja ya guys ya di lane. Nah itu rotasi. Kalau emang gak ada war, kita balik lagi ke lane. Kita clear. Kita coba rotasi tipis-tipis ya guys ya. Sabar. Wow, nice. Teruslahnya mati ya. Oke. Kita bisa push sih nih. Toh juga di atas tadi mudah menangin warnya ya. Coba potong minionnya. Oke, bakal ada turtle lagi di bawah ya. Coba tunggu di sini guys. Waduh. In time, the world will bow before. Bisa gak ya? Wanita istilahnya di sini cuy. Ini dua sikat. Mampus kode. Oke, kode ulti. Wah, oke, okay. Yang dapat ya guys ya, mantap. Nah, ini istilahnya sih agak keras ya. Ini gak petri cuy. So, sap. Oh, gak bisa cuy. Balik. Waduh. Mati enggak tuh ya? Enggak sih ya, enggak akan ya. Oke. Ya, aman. Give me a break or you'll suffer a miserable death. Mana-mana guys ya. Kita coba nge-clear lagi. Hey, santai ya guys ya. Langsung rotasi lagi. Tapi nge-clear lagi cuy. Nah, clear mid-nya dulu ya. Clear mid-nya dulu. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita clear dulu mid-nya. Mau gak mati cuy. Astaga. Oh, gak bisa bantu, sudah jauh ya. Tapi semoga, oh selamat. Godnya selamat ya. Nah, langsung kita operasi cuy. Kita coba incer si ini coba ya. Wah, hayanya, astaga. Wih, retail, kita coba push. Nah, dapat ya mid-nya. Ya, tower mid-nya lebih penting cuy ketimbang tower atas atau tower bawah, karena visionnya kalau turret mid-nya hancur jadinya vision kita untuk ngeliatin map itu lebih luas ya guys ya. Clear lagi. Doubt my intentions as you please. Bang, lu bisa nggak bang ngebully tadi selanya? Susah sih ya, jujur aja apa kalau nggak bisa ya. Kalau early-nya gue nggak bisa neken ya sampai to the late game-nya susah cuy. Yuzhong ini kalau harus mau menangin landing sih harus snowball dulu ya. Kalau nggak snowball ya kayak gini cuy modelnya. Oke, sistem ngalah gitu. Ini bakal ada war gede lagi sini. Aduh, flicker. Nah, flicker ya guys ya. Kita langsung ngincer si Nova bisa sini atau enggak. Nah, Nova ya dulu deh. Sosok. Nah, nice. Sikat. Udah ketiga cuy. Oke, okay. Rata sih tuh. Nah, Minia, oke, Minia ya guys ya.
Mantap ya detailnya. Oke, langsung clear. Saya menang sini. Kita ada unggul skor ya 15-6. Lumayan bisa ngebantai sih tim kita cok. Apa daya lah, kita cuma jadi support doang. Sabar ya. Lord bisa sih tuh. Oke, dapat ya. Jauh ini lane bawah kita aman ya guys ya. Gak ada yang ke push. Oke lah. Waduh, hampir. Ini ditarik sama Franco ya guys ya. Si retailnya. Waduh. Wah, ini. Oh, gak bisa sih. Oke, legendary. Nice. Bantai retail. Udah jadi dia ya. Karena dia ada snowball duluan cuy. Oh ya, btw di sini gue solo rank ya. Tak mabar dulu. Kemungkinan besok lah coba gue mabar ya guys ya. Waduh, ini susah sih cuy. Oke, okay, aman ya gitu. Itu ah, Franco itu cok. Franco musuh itu agak ngeri ngeri sih. Kalau kena wah bahaya sih. Okay, nice, langsung cuy. Kita commit lagi. Wah, Franco di atas. Sama. Wah. Oke, okay, ayo saya selamat ya. Anjay, fast hand cuy. Dan untuk item terakhir gue mau bikin brute force ya. Minta merah. Oh, detailnya mau merah ya. Oke, clear lagi. Oke, nice. Langsung kita tunggu war gede sih, war penentu kemenangan ya guys ya. Bang, tunjukin coba bang warmu yang nggak seberapa itu ya. Nanti ya guys ya, kita tunggu terislanya blunder dulu, soalnya terislanya PR sih. Oke, hantunya mati duluan. Kita coba clear atas ya, bisa sih. Anjay, Franco ini sini cok. Uts, oh, akan kena kan. Waduh, kita gak ada tank sih. Astaga. Iritelnya cok. Woi. Sabar bang. Astaga. Apa tiga aja nih cuy, bisa nggak ya? Enggak sih kayaknya ya. Enggak sih, balik sih dulu ya. Duh, retailnya cok, mabuk. Kalau kayak gini sih kita bakal lamain game lagi guys. Susah cuy, nggak ada MM cuy buat nge-push turret. Bang, lu kan bisa bang nge-push bang. Offlaner susah cuy kalau disuruh nge-push ya, kecuali kalau lane-nya kosong mungkin bisa. Ini lane-nya dijaga 5 orang mau gimana cuy. Astaga kalian ini. Waduh. Nah nih kalau oke mati kau. Wah, terusnya tebal banget cuy. Sosok. Oke, nah dapat ya. Susah cuy, tebal banget. Kita terusnya mati sih aman ya. Wah, mantap. Aduh, hero ayah busanya mati cuy. Wah, susah nih. Bisa ya. Suffer a
Oke, bisa-bisa. Nah, oke. Gue kira bakalan jadi hard game lagi, cuy. Astaga, soalnya di match sebelumnya sih lumayan hard game ya. Victory. Bikin gue kesel, cuy. Sumpah nggak bohong. Oke, dan gue turun lagi. Dari awalnya 30. Diturun lagi ya, guys ya. Oh, gitu doang, cuy. Enggak tahu nyetak itu terus. Enggak ngerti nih sistemnya muntun kayak gimana. Ya udahlah, guys ya. Jangan lupa subscribe. Oke, bye.